Walaupun dunia telah cemar, kita tetap di dalamnya. Namun janganlah kita serupa dengan dunia. Tetapi rubahlah dunia ini menurut firman-Nya. Seperti firman-Nya, jangan serupa dengan dunia ini. Di dalam keheningan, tetaplah mohon bimbingan Tuhan, agar senantiasa kita mendapatkan anugerah-Nya. Serupa
dengan dunia ini. Di dalam kegelisahan tetaplah mohon bimbingan Tuhan. Agar senantiasa kita mendapatkan anugerah-Nya.